Alright. Assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Semoga semua terkenal yang sihat-sihat selalu. Okay. Yeah boy. Alright. So video kali ni ialah video saya holiday. Video ni record Tamim cuti 23 hari bulan 12 ah. Saya bersama isteri saya yang tercinta. Yeah. So boleh katakan 2 tahun lah sebab PKP bersama saya. 2 tahun lah kita tak pergi mana-mana. Saya pun duk buat kerja je apa semua. Nampak je saya macam PKP Terengganu tapi semua tu atas urusan kerja. So hari ni okay, kami ambil masa 3 hari 2 malam untuk bercuti. So kami sekarang ni menuju ke Kuala Perlis. Kami bercuti di Pulau Langkawi. Okay. Setelah 2 tahun orang kata apa tak pergi mana kan. Saya pun duk buat kerja je bagi habis apa semua kan. So inilah dia peluang untuk saya berehat-rehat salah. Okay, ni hujung tahun rehat-rehat dulu. Okay, lepas tu nanti insyaAllah 2022 kita hayun lagi tengok apa-apa, mungkin projek baru, mungkin motor baru, mungkin Y16 pun nak on projek, macam-macam ride apa semua, basikal apa semua, insyaAllah. Okay, right, so jomlah kita teruskan perjalanan. Saya diberitahu pukul 11 kena dah ada dekat check-in dekat jetty lah. Okay, so jom teruskan perjalanan lagi. Ada apa-apa kita terus sambung. Alright. Okay, dah sampai dah menghampiri jetty Kuala Perlis. Oh, hari ni lengang, ni lengang. Okay. Tengok ayam pun surut tu laut. Tak apalah. So, sekarang ni pun dah pukul apa ni? Pukul 11. 11 1 minit. 12:30 kami punya ferry. Okey. Kita sampai dapat terus kita check in masuk dalam tu. Okey. Ramai ni. Oh, semua beratok ni. Rasa lori ni, motor ni, abang tu pun rasa nak masuk naik roro ni. So nanti jadi belia kita bawa konvoi motor, kita masuk ni naik roro ni. Kita ambil awal sikit. Apa ramai ni, ramai. Okey, alhamdulillah kami dah selamat sampai. Perjalanan mengambil masa 2 jam. Sana ni, sana ni. Oh ni. Set. Tadi kita ambil masa 2 jam ah. Sekejap. Ini 2 setengah. 2 jam setengah ah. Okey. Okey, so sekarang ni jom kita nak slow-slow. Kita tunggu depan kan. Okey, so saya saya kena drive. Katanya dia bagi Myvi. Alright. Jom. Ramai ni. Nanti kita buat trip dengan motor, kita buat trip dengan basikal pula. Selamat datang ke Langkawi sayang. Okey, kita dah dapat kereta Nissan. Alright, so jom kita nak terus ke hotel. So sekarang ni kami tadi hantar abang tadi tu, dia tolong ambil kami dekat Roro ni. Apa ni? JT Point, Kuah. Kan? Kuah. So jadi siapa yang naik ferry, akan sini lah siapa yang naik Roro dekat belah sana. Apa nama tempat tu lah? Apa nama ni? Tak. Lupa dah. Entah. Ini kuah sana tu. Sana gulai kot. Gulai kari kepala ikan.
saya punya wife sudah lapar, so kita pergi check in hotel dulu. Saya pergi bawa kita keluar-keluar makan, nak pergi datang ralang ni apa lah. Asal check in dulu kot, dalam pukul 3 kita set. Dulu. Nak makan dulu? Check in dulu lah, check in dulu. Nak pergi bawa kita settle bab makan. Lambat. Tak apa. Ya ni, buka Wiz, kita nak tengok. Okay, jom. Kita teruskan perjalanan, jalan-jalan, saya kira shoot sikit. Okay. Okey, mana meh? Masih bawa ni. Okey, so kita dah sampai dekat Nadia's Hotel. So jom kita check in dulu. Kami dah tapau makan dah sikit. Tak pergi makan dulu dalam bilik hotel, pasal saya kami ronda lah. Tu depan tu pantai tu. Jomlah kita check in dulu, sekejap kita tengok apa yang menarik kat sini. Let's go. Kita dah sampai. Ini dia bilik The Nadia's Hotel. Okay. Right, cantik, cantik, cantik. View kita dapat view apa ni? Dapat view parking ni. View sea view penuh ah, tapi ada tu lah, ada lah nampak sikit. Okeylah, lovely lah juga tu. Okey. So cantik dia punya lampu apa semua. Okeylah, boleh lah untuk relax. Kan? Okay, tengok toilet dia. Okay, cantik, kemas, bersih. Okay, nice. Tuala pun ada. Okay, jom. Nak mandi, makan-makan dulu. Sekejap baru kita jalan-jalan. Hari ni, hari first, kita relax dulu. Esok baru ada banyak aktiviti. Okay, kita ronda. Nanti saya nak review kereta yang saya dapat. Okay, let's go. Okay, selamat malam. Oh, quiet zone. Tak boleh jaga kuat. Okay. Okay, selamat malam. So sekarang ni dah pukul 9. So kami nak keluar jalan-jalan waktu malam. Kebetulan kami dapat tahu hari ni hari kami. Hari ni hari kami ada pasar malam. Pasar malam termoyong lah. So kita nak tengok pasar malam tu. Harap-harap dia buka lah. Tapi dia kata dia buka hari kami sahaja. Okay, so itu. Oh, lift ni sempoi dia touch. Nampak. Okay, jom. Kita pergi tengok pas malam ada apa. Lepas tu, esok kita buat aktiviti. Alright, let's go. Go ni. G. Dia nak auto. Ada swimming pool, eco pool bar. Wow. Esok ada breakfast, kita breakfast tengok ah.
So kami pun dah habis breakfast. So sekarang kami nak berjalan dekat area Pantai Senang, depan je hotel. So jalan-jalan. Okay, jom. Tu campur tu dia makan. Hmm. Alright, so sekarang ni kami dah habis breakfast, lepak-lepak sahaja tadi. Okay, water spot kami akan main sekejap lagi dalam pukul petang lah. Petang dalam pukul 4 macam tu lah. So sekarang ni kita nak terus ke Skycap. Okay, pagi ni nak ronda-ronda, naik Skycap dulu. Lepas tu mungkin nak ke Pekan Kuah. Nak tengok lah apa yang ada nanti, nanti airport apa semua, jalan-jalan lah ni. Petang sekejap lagi baru kita main ayam. Alright, ni kita jalan-jalan dulu. Oh, cantik dah ni. Ya ni kalau bawa game motor ni boleh lomba haram sini. Tapi semalam saya nak share, semalam saya keluar-keluar ni ada polis depan ni, betul-betul buat roadblock. So nanti kita nak bawa konvoi, tak boleh nak race ni. Tak boleh laju, ada polis juga. Tapi cantik lah sana, nice lah, nice. Okay, jom-jom, mari kita sambung. So sekarang kami dah sampai. Oh ni nama apa? Tak ada apa. So kami dah sampai. Oh saya kata nak review kereta kan. Nah ni kereta saya bawa Nissan Almera. Rancak, rancak. Okey jom. Kita pun dah sampai. Nampak dulu, tinggi dulu. Baik jom kita naik dulu. Kita shoot sikitlah. Saya terlupa nak bawa saya punya apa tu, Insta360. Sekarang ni wife saya sebelah dah marah. Dah macam singa. Tak apalah, kita shoot sikit-sikit lah. Kita shoot B-roll sikit-sikit. Okay, let's go. Okay, so dah dapat lah. Okay, so kami punya boarding time pukul 12. So sekarang ni baru pukul 11.12. Okay, so kita boleh pergi tempat-tempat lain lah. Dia ada Skyride, ada 3D Museum tak selesai kot. So sekarang ni kita nak ke 3D Museum dulu. Rasanya dekat ni 3D Museum kot ni. Okay, kita ronda sendiri lagi pukul 12 ke, baru kita pergi beratok untuk nak naik Skycap. Alright.
sia-sia salah walau ego aku untuk kesalah arah maafkan aku. Aku memang selalu begini adikmu siang yeah. Malam aku cari hey. Betapa syukurnya aku kau hadir dalam hidup ini seperti bulan dan bintang sentiasa menerangi. Janganlah merajuk, janganlah kau bimbang. Ku sentiasa ada di sini untuk kamu wahai sayang yeah. Tanpamu di sisi